Abang, ni designer Farah. Ni abang I, Daniel. Harus kara siap muka tak serupa wajah, mulut tak terikut kata, bila bersalin dusta tipu daya, untuk segala tulus bicara, hapuslah semua yang Assalamualaikum, sayang. Li, macam mana Li boleh masuk? Amri? Mana Amri? Li datang sini hantar Amri kah? Aku datang nak ambil duit aku. Mana duit aku? Tapi Li kan dah kata Li akan ulangkan Amri lepas Aisyah bayar balik duit Li. Itu janji Li kan? Hey. Kau jangan cuba ungkit pasal janji bila kau sendiri yang tipu aku hidup-hidup. Kau dan Hamzah lebih keji dari aku. Perempuan murah. Ya. Aisyah salah. Aisyah keji. Tapi pulang kena Amri pada Aisyah. Li boleh bunuh Aisyah. Tapi kalau apa terjadi pada Amri, Li tak kena masa tu sen pun. Ramli. Jid, kau letakkan fon tu dekat dengan budak tu. Tanpa dia supaya dia bersuara sikit. Okey, okey. Hei. Oi, bangun. Bangun. Hei, bangunlah. Amri, ini mama Amri. Mama Amri. Mama. Jid, kau dengar cakap aku. Kalau aku tak dapat duit aku, kau rodok budak tu. Jangan sekarang, kau nak pulangkan duit aku ke tidak? Selagi aku belum selamat keluar dari Singapura, aku tak akan bagi tahu kau mana Amri. Kalau kau cuba report polis, Amri mati. Halo, Li. Dah dapat apa, Li? Habiskan budak tu. Habiskan budak tu sekarang. Police, you're surrounded! We
Polis! Stop him! Handcuff! Handcuff him! Get his phone. Scan his last location. Yes, sir. Anam kau, Aisyah! Kau akan menyesal! Ma! Tolong Mama, Dan. Ma, okey tak, Ma? Dia panggil orang nak bunuh Amri, Dan. Sabar, Ma. Mama, bertenang, bertenang. Ramli dah kena tangkap. Nanti polis cari Amri, okey, Ma? Mama? Mama! 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 He's alive. Bring the medic! Untie him now. Keadaan Amri masih membimbangkan. Dia mengalami dehydration yang agak serius. Tekanan darahnya agak rendah. Dan degupan jantung masih lemah. Kami belum dapat beri anggaran bila Amri akan sedar dari koma. Awak semua perlu bersedia. Mungkin ada kecederaan yang kekal atau kerosakan dalam organ badan Amri. Sabarlah, Bang. Kita fikir positif. Abang dah usaha yang terbaik untuk selamatkan nyawa Amri. Ma. Ma balik dengan Najib. Ma rehat. Biar Dan jaga Amri. Mama tak nak. Mama nak tunggu sampai Amri sedar. Mama nak minta maaf dengan Dan. Dan Najib. Ha. Mama tak perlu minta maaf. Kalau Mama dengar nasihat Dan, report polis, Mama tak teruk macam ini. Mama. Mama jangan salahkan diri Mama, okey? Dan percaya adik Dan ni kuat. Dan yakin Amri akan sedar, Ma. Inspektor Kamal, adik saya ni belum pulih lagi. Dia belum sedar. Jadi dia belum boleh bagi statement. Maaf Cik Daniel, saya datang kat sini bukan nak ambil statement Amri. Puan Aisyah, sila ikut kami ke balai untuk disoal siasat. Tapi saya dah kasih statement, Cik. Bukan pasal kes culik Amri. Cik Ramli dah buat pengakuan. Puan Aisyah dan arwah suami, Encik Hamzah bersubahat dalam satu kes rompakan 19 tahun yang lepas. Puan akan diriman untuk disoal siasat. Sila ikut kami. Tak ada yang kekal dalam dunia ini. Pembohongan pun tak kekal. Kebenaran akan terbongkar. Madam Aisyah has not been charged yet. She is on remand while the police investigate her allegation. We cannot post bail or demand that the police release her now. But my mother is not guilty, Mr. Teo. She wasn't involved in the robbery that Ramli committed. Yes, but now Ramli is saying that he surrendered the money he stole to Mr. Hamza and Madam Aisyah. It'll be good if we can gather witnesses to dispute Ramli's claims. Do you know any? Eh, kenapa hal tiba-tiba nak jumpa aku? Jadi, kita perlukan statement kau. Kau kena bilang polis semua yang kau tahu pasal Ramli. Kau kan satu sel dengan Ramli. Mungkin dia ada cakap dengan kau apa-apa. Pasal Mama tak ada kena-mengena langsung dengan kes rumpakan dulu tu.
Aku bukan apa. Aku tak nak geng lama aku cari pasal dengan aku. Korang pun tahu apa. Majid, dia pun boleh kena cukup. Kalau budak-budak tahu aku yang buka mulut. Kena takut aku. Eh, diorang tu juga dulu yang rosakkan hidup kau. Ingat tak? Jeli, tolonglah. Kita bukannya suruh kau buat benda yang jahat. Aku cuma minta kau bagi tahu perkara yang sebenar. Itu je. Kalau kau buat benda yang salah, satu hari akan terbongkar juga. Lagipun, kau sanggup ke tengok mama aku kena tahan pasal benda yang dia tak buat? Tolonglah, Jeli. Yalah. Ambil dengan mama kurang pergi pasarlah. Nantaklah orang nak cakap aku kaki pautu ke apa. Terima kasih, Jeli. Okey. Sekarang kita ada lagi satu saksi. Siapa? Makcik. Tolonglah, Makcik. Tolong izinkan Alina bantu kami, Cik. Alina pernah terdengar rancangan jahat Ramli. Dia saksi penting kami, Cik. Mak. Mak. Tolonglah Ina, Mak. Tolong izinkan Ina ikut Abang Dan buat polis report tu, Mak. Telefon Ina pun ada bukti, Mak. Tolonglah, Mak. Ina. Mak risaukan keselamatan Ina. Buat si Ramli tu ada kuncu-kuncu. Diorang boleh cederakan Ina tau. Mak, kita mesti pastikan orang macam Pak Cik Ramli tu dapat hukuman yang setimpal dengan apa yang dia dah buat, Mak. Tolonglah, Mak. Mak Cik, adik saya Amri masih tenat dekat hospital, Cik. Mama saya pula difitnah. Saya minta belas kasihan, Makcik. Tolonglah selamatkan keluarga saya, Cik. Tolong, Cik. Saya tidak culik Amri. Dia yang rela pindah duduk dengan saya. Duit $100,000 itu bukan duit tebusan. Aisyah nak pulangkan duit saya. Sebab dia dengan Hamzah ambil duit rompakan saya dulu. Tidak! Saya tak bersubahat dengan Ramli. Saya tak ada kena-mengena dengan kes rompak dia tu. Saya bodoh. Sebab percayakan Aisyah. Saya rompak dulu pun sebab dia. Dia desak saya. Dia nak hidup mewah. Masa itu, dia masih isteri saya. Tapi saya tak berdaya nak lawan dia. Dia kuat judi. Bila dia kalah, saya yang jadi mangsa. Aisyah tu memang licik. Dia gunakan air mata dia untuk tipu semua orang termasuk Amri. Perempuan jenis apa yang mengandungkan anak lelaki lain semasa dia masih isteri saya? Hamzah dan Aisyah dah rancang ini semua dari dulu. Tidak. Tidak. Saya tak terlibat. Suami saya dah mati. Saya tak boleh tanya dengan dia. Betul ke tidak? Dia simpan duit rupa Ramli itu. Kalau Puan tak terlibat, kenapa Puan setuju bagi balik duit RM100,000 itu pada Ramli? Dia ikut saya. Saya kena ikut cakap dia, Encik. Saya tak nak kehilangan anak saya. Tapi Amri yang pilih untuk tinggal dengan Ramli. Memang salah saya. Saya
tak berterus terang dengan Amri. Dia ingat Ramli itu ayah dia. Masa kecil, Amri selalu baca buku cerita. Kisah budak pengembala kambing yang suka bohong orang kampung. Akibat selalu berbohong, bila dia cakap benar, tak ada siapa percayakan dia. Baru-baru ini, negara kita telah digemparkan dengan kes penculikan seorang remaja, Amri Hamzah. Kami kini berada di lokasi di mana Amir Hamzah telah disorokkan dan didera oleh suspek yang merupakan seorang bekas banduan, Ramli bin Jasman. Mangsa berjaya diselamatkan oleh sekumpulan anggota polis dari unit jenayah berat. Kami difahamkan Amir Hamzah belum sedarkan diri. Keadaannya masih kritikal. Kes ini mendapat perhatian bukan sahaja kerana kekejamannya tetapi motif di sebalik penculikan itu. Mengikut maklumat awal yang kami terima, suspek kena rapat dengan mangsa dan yakin bahawa mangsa adalah anak kandungnya. Hello, Farah. Hi, Rosanna. Bila you free, I nak you pergi kat butik I lepas tu nak try baju nikah you. Oh, tu nanti I kena check dengan Daniel dulu bila dia free. Nanti I update you boleh? Ya, yeah, okay. Nanti you update I cepat-cepat. I tak sabar betul lah nak tengok you pakai baju tu. Terima kasih, Farah. Dia boleh call you. Cakap pasal baju. I message dia cakap pasal Amri, langsung tak reply. I boleh call Farah balik postpone fitting baju kita ke? Eh, jangan, tak apa. Kita pergi je besok. I nak jumpa dia. Are you ready to see? Yep. Okay, pusing. Tada! Perfect. Okey, Cik Rosanna, ada aksesori yang sesuai untuk veil ini. How about I show you? Okey. Mari kita ke sana. Farah. Abang mesej kau semalam. Tak reply. Bila kau nak pergi tengok Amri? Dia kan masih koma lagi. Tahu pun. Eh, sekarang nyawa dia dalam bahaya tau. Kalau apa-apa jadi dekat dia, kau tak menyesal ke? Bang, Farah busy tau tak? Farah pun tak nak masuk campurlah dengan hal mama dengan anak dia tu. Eh, Amri tu adik kita lah. Sekarang ni dekat hospital, Najib yang tengokkan dia tau. Sepatutnya tu kerja kita sebagai abang dengan kakak. Patut kita bergilir-gilir tengok dia dekat hospital. Hello. Hi. Hey. How are you? Hi, I'm great. Okay, so this is the baju. Yes. Okay, come on, introduce you. Right. Abang, ni designer Farah. Ni abang I, Daniel. Dia ni abang you? Ya, you kenal ke abang I? I cukup kenal. I lah salah seorang mangsa dia. Mana isteri you? Sharifah. You dah buang dia ke? Jaga mulut you, Misha. Misha. Sharifah dah meninggal lah. Meninggal? Mesti sebab terseksa dengan perbuatan jantan tak guna macam dia ni. You. You dah fikir habis nak kahwin dengan dia? Untuk pengetahuan you, I dan ramai perempuan lain pernah kena scam dengan dia ni. Masa tu isteri dia masih hidup dan sihat lagi. Misha, please. Tapi masa tu dia busy cari mangsa online
dating sana sini, pakai identiti palsu. So, you yang viralkan abang I? Sebab jantan macam abang you ni kan, I choose to be single sampai sekarang. Zana, 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 tunggu, Zana. You mesti ingat kan, video I buat untuk Daniel yang viral dulu. Jangan-jangan, you sengaja buat macam gini semua untuk kenakan I kan? Eh, Misha. I kalau buat plan bodoh macam gitu pun, apa yang I dapat? I tak dapat apa-apa tau. Saya you datang butik I, you buat kecoh. Bos, kita ada masalah besar. Zana. Zana, tunggu. Jangan sentuh I. Dengar dulu penjelasan I, please. Nak jelaskan apa lagi? Hah? Yang Misha tu bohong? Misha tak bohong. Jadi selama ni I tertipulah. I tengok you jaga arwah isteri you kat hospital, ingatkan you suami yang penyayang, tapi rupanya. Okey, I mengaku I ada buat silap. I buat salah pada Sharifah dulu. Tapi masa tu rumah tangga kita tengah ada masalah. So? Tu jadi lesen untuk you curang? Ha, seronok dengan perempuan-perempuan lain? Tak, I tak buat apa-apa dengan diorang. I jumpa diorang sekali je, lepas tu I hilangkan diri, itu je. Jadi betullah. You mainkan perasaan perempuan-perempuan itu semua. Perbuatan itu salah, Daniel. Apa motif you ni? I dah tak nak dengar apa-apa alasan you lagi. Hubungan kita sampai sini aja. Jangan cari saya lagi. Zana! Zana! Ni tempat dia betul kan? Betullah. Ni tempatlah dia. Bisa kecoh-kecoh ni? Kita buat kecoh, Cik Farah yang cek pasal. Apa kes kasih kita orang cek tendang? Tak mungkin. Bank account company saya ada lebih dari cukup. Kalau cek dia saja yang kena reject, bolehlah cakap kita semua silap. Tapi sekarang, kita tiga-tiga dapat cek tendang. Apa cerita? Majlis hujung minggu ni ada tiga tempat. Payment catering dia, duit dekor saya, duit sewa dewan. Semua awak bagi cek tendang. Kalau payment tak settle, kita orang takkan supply barang tau. Awak jangan nak ugut saya tau. Kita dah buat perjanjian. Ah, tahu pun sekarang Cik Farah yang dah langgar perjanjian. Saya nasihatkan awak-awak semua ni baik buat report aja. Sebelum pengantin-pengantin salahkan awak dan busukkan nama awak. Lagipun, perempuan ni dengan abang dia memang keturunan scammers. Oh, Hajar! Jangan. Aku dah habis sepedak pagi ini. Macam mana, Lily? Bos, semua social media account kita dah deactivate. The customer you're calling is unavailable. Kenapa pun nak induce? Hello, Lady Boss. Masra, you ada nombor Rita tak? Nombor yang dia kasih I tu not in use ah. Ha? Ya ke? I ada nombor sama macam Rita kasih you. Apa hal ni? Lain macam je. Urgent sangat ke? Yeah, of course it's urgent. Dia dah tipu I, you tahu tak? Tipu? Apa maksud you? Okey, sekarang ni majlis yang semua dah fully book, klien dah pay full payment tapi dia tak bayar satu sen pun dekat supplier. And then account company kita ni yang dia tunjuk idea dah backdated 2 bulan. Account tu dah tak ada duit pun, dia dah keluarkan semua duit. Are you sure dia tipu you? I jadi saksi masa you sign agreement dengan Rita. I sendiri dengar Rita suruh you take over semua costing dan payment yang tertunggak. You setuju? No, I tak setuju tu pun. I nasihatkan you, baik you check balik semua agreement yang you sign dengan Rita kemarin. Suara dia cuak habis, babe. Mesti sekarang dia tengah menggigit check agreement tu. Padan dengan muka dia, rasakan.
You tahu tak, bank statement yang I bagi pada dia, dia tak check. And do you know that bank statement is 2 months ago? And sebelum I tukar signatory bank account, I dah licinkan semua duit tu. Padan muka dia. Perempuan fake macam gitu, she deserve it. Tak sincere you ambil I jadi fake buyer you, kan? So, you dah ready dengan plan B? Because I tak sabar nak viralkan dia. I tak sabar nak bagi dia famous. Tapi kan, you naikkan sikitlah upah I tu, babe. No problem. Nanti I transfer you, okay? Syafi tak percaya. Syafiq tak percaya. Kenapa ayah tak jadi kawan dengan ibu? Ibu tak nak Syafiq panggil dia ayah lagi. Dia takkan jadi ayah Syafiq. Kenapa ibu cakap macam tu? Syafiq nak telefon ayah. Syafiq jangan. Syafiq jangan, Syafiq. Ayah dah janji. Ayah dah janji nak jadi ayah Syafiq. Ayah takkan mungkin janji. Ibu yang tak nak. Ibu yang buat keputusan tu, Syafiq. Abang Amri. Mama. Mama baru balik. Mama beberapa hari ini mama jaga Amri, jadi abang suruh mama balik. Aha. Syukur, alhamdulillah. Okey. Pak, Amri dah sedar. Alhamdulillah. Okey. Okey, Mandan. Jumpa kau hospital besok, eh? Okey. Bye. Najib. Hari-hari bapa doa. Dan semoga Amri lekas sembuh. Akhir terkabur juga doa ayah tu. Pak. Doktor cakap dia nak buat scan sekali lagi. Eh, Karissa. Angka Amri dah bangun tau. Dia dah sedar. Daddy, boleh Risa pinjam handphone Daddy sekejap? Main game lah ni. Sekejap je. Najib, macam mana dengan Aisyah? So, kita harus yakin keadilan akan memihak pada kebenaran. Abang percaya Aisyah akan dibebaskan. Farah tak melawat Amri. Jadi. Ya. Ini kan butik Aunty Rita. Kenapa semua orang marah-marah? Sesiapa yang dah ambil package kahwin kat company ni, company ni diminta segera buat report polis secepat yang mungkin. Owner dia Farah, penipu besar. Bagi viral video ni. Ha, disebabkan company ni, nama kita semua tercemar. Ha, ni bukti kita dah buat full payment, okey. Owner mana sekarang? Ha? Hilang. Kita akan saman dia orang. Muka penipu ni Farah Hamzah. Saya dapat muka dia ni daripada social media. Sekarang dia dah block saya. Tapi asalkan lepas dia, I nak buat report. Pada sesiapa yang pernah jadi mangsa, please share video ni, kasi viral. Okay? Yeah.
Ma. 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 NFA, no further action. Madam Aisha is free from all allegations. Alhamdulillah, syukur. The statement given by Jali and Alina helped a lot. Ramli has absolutely no proof to back his claims. On the contrary, the police have a solid case against him. They have another witness. Who? Majid! Ya, Majid. Orang suruhan awak. Kita baru tangkap dia semalam. Dan dia bersetuju untuk bekerjasama dengan kami. Ini statement dia. Awak akan didakwa atas 5 tuduhan. Menahan Amri tanpa kerelaan dia. Mencederakan dia. Memberi ubat yang berlebihan yang boleh membahayakan diri dia. Prasugut Puan Aisyah dan pecah masuk kediaman beliau. Tidak. Aku tidak prasugut Aisyah. Dia yang ambil duit aku. Kau kena dakwa dia. Awak lupa dengan kawan baik awak. Jali. Satu sel dengan awak. Ini statement dia. Awak sendiri yang mengaku dengan Jali yang Puan Aisyah tak tahu pasal duit rompakan itu. Kau jangan percaya si pembelot. Dia dengan Raja bersubahat. Bring him out. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Doktor kata Amri dah boleh makan. Amri nak makan apa? Mama pergi beli. Amri tak nak makan. Amri nak minum air manis je. Air manis? Sejak bila Amri dah pandai minum air manis? Amri nak minum apa? Amri suka air ni, makcik. Awak masih marah saya. Awak tak salah. Buat apa saya nak marah awak? Saya minta maaf sebab apa yang mak saya cakap kepada awak. Saya tahu. Awak tak suka Alina berkawan dengan Amri. Saya banyak berhutang budi dengan Alina. Alina ajal. Amri berdikari. Dia yakin dengan kebolehan Amri. Alina sedarkan saya yang Amri bukan anak istimewa. Amri luar biasa. Awak boleh tolak Amri. Tapi jangan awak sesekali. Awak cakap anak saya tak sempurna. Yang tak sempurna adalah orang yang hanya lihat kecacatan orang lain. Mak awak betul. Saya tak sesuai untuk awak. Amri, awak jangan cakap gitu. Saya... Saya sayang awak. Awak kena dengar cakap mak awak. Awak kena sayang mak awak lebih daripada saya. Saya pun sayang mak saya. Walaupun saya dilahirkan sebagai anak luar nikah, mama tetap ratu hati saya.
keluarga kita hampir sempurna, Dan. Hampir? Masuk Mama? Keluarga kita akan lengkap bila Farah ada bersama. Macam mana dengan Farah, Dan? Kita sentiasa ada pilihan. Nak hitam atau putih. Nak buat perkara yang betul atau yang salah. You sure you nak sama Cik Rita? Kenapa? Dia dah tipu I. And sebab dia, I akan jadi bankrupt, you tahu tak? I dah baca agreement you dengan Cik Rita. You tak ada poin pun nak saman dia. Dia tak jujur, Cik Syed. Agreement tu lain daripada apa yang dia jelaskan pada saya. Tu salah you. You orang pelajar. Bekas guru. Kenapa you tak baca agreement ni betul-betul sebelum you sign? Nasib baik, Cik Rita tak mendakwa you sebab mencuri. Kalau kita pilih yang salah, kita kena bersedia terima balasannya. Kenapa Mama datang sini? Mama tunggu. Tapi Farah tak datang jumpa Mama. Mama mengaku sajalah. Mama datang pasal nak ketawakan Farah. Mama nak tengok hidup Farah yang nak lingkup ni. Sampai sekarang, Farah tak faham isi hati Mama. Buat apa Mama nak ketahukan anak Mama? Mama tak malu kalau Farah gagal dalam bisnes. Mama tak terkesan kalau Farah muflis. Tapi Mama kecewa. Mama sedih. Farah lebih terkesan bila hilang pangkat dan harta dari hilang Karisa. Karisa adalah harta Farah yang paling berharga. Menjadi seorang ibu adalah anugerah yang sangat bernilai. Farah tak menyesal ke cederakan Karisa? Farah tak rindukan Karisa? Mama percaya anak Mama tak sekejam itu. Mama tahu Farah sayang dan rindukan Karisa. Farah minta maaf, Ma. Farah salah. Farah mengaku Farah salah. Farah, apa pun yang terjadi pada Farah, Mama, Abang dengan adik Farah ni, Amri, akan tetap bersama dengan Farah. Okey? Itu satu keluarga, Farah. Itu satu keluarga.
Sebab hantar Karissa pergi tuition. It's okay. I nak minta maaf, Najib. I dah lama maafkan you, Farah. I harap kita boleh jaga Karissa sama-sama. I lebih tenang sekarang. Boleh jadi anak dan daddy yang lebih baik. Saya akan selalu doakan you, Farah. Jangan laju-laju, Syafiq. Syafiq. Ayah! Manusia merancang, tapi Tuhan yang tentukan. Abang Daniel kata, kita tak boleh berserah saja. Selain doa, kita pun kena usaha sampai kita dapat apa yang kita nak. Doa, usaha, tawakal. Selain tak ada Amri, kan? Kau tak tahu ke dia tukar sekolah kat mana? Okeylah, aku pergi dulu eh. Bye. Hasrat tersirat. Amri harap satu hari nanti hubungan Amri dengan Alina dapat terjalin semula dengan restu Mak Alina. Untuk sekarang, biarlah takdir yang menentukan jodoh dan pertemuan kita. Biarpun cepat atau lambat, sampai bila-bila pun Alina buat jantung Amri degup laju.